집중을 자주 하니까 어, 어떤 사람은 거 아니냐 같아요. Okay, because you receive intensive training so many times, because of this, maybe our oh, this time it is the same. Maybe you will think like this. Uh, Mungkin sebagian dari mahasiswa berpikir ah ini pelatihan sudah sering 자야 트림아. jadi 아, mungkin 펠라티안야 k a a g n i a kaya gini lagi, kaya g i t 그런 사람도 있겠지만 이제 그런 사람도 시간의 관점 화되어 가지고 우리 신학교가 오지기 신학교다. Okay, uh, this a r l i s e Seminary School is the Seminary School of Only. Right? Jadi mahasiswa Shinako. RR ini adalah mahasiswa akan hanya. Saya kego, ya betul itu ya, When school opens at the time in the opening worship, I delivered this message. Dan ketika pembukaan sekolah STT eh, sekolah ini, pendeta telah memberikan eh, tentang tema ini. Indonesia, China, 380 ke tahap apa aja nih? Not all the seminary schools in Indonesia, but I went to so many uh, seminary school in Indonesia. But what I confirmed is there's no gospel. Walaupun pendeta banyak pergi mengunjungi STT di Indonesia, tetapi setiap kali pendeta pergi ke sana, pendeta mengetahui bahwa di sana belum ada injil. 그러니까 우리 아라라 신학교는 뭐 신학도 공부하지만 오직 복음 가르치는 Okay, s t teach the theology, but it is the seminary school to teach all the gospel of only. n uh, walaupun sekolah Stak RR ini juga sekolah teologi, ya, tetapi sekolah ini mengajarkan semua in, uh, Injil tentang hanya 왜 신학을 하냐면 요 오직 복음을 잘 이해시키기 위해서 그렇잖아. 그 내용을 설명해야 될까? 그 신학을. Why do we study theology to explain the gospel of only well? Kenapa kita belajar teologi karena untuk mengajarkan tentang Injil akan hanya dengan baik. 자, 그리고 유일성이 신학교다. And okay, Sakarara I is the seminar school uniqueness. Dan sekolah Stak RR ini juga sekolah tentang keunikan. Why is this a unique seminar school? Kenapa ini juga termasuk uh, sekolah yang unik? Uh, Indonesia adalah 전도를, 성경전을 가르치는 유일한 신학교입니다. Uh, this is the unique seminary school to teach uh, biblical evangelism in Indonesia. Karena sekolah ini sekolah di mana mengajarkan tentang penginjilan secara akitabiah di Indonesia. 그리고 제 창조 신학. And RRI is the seminary school of recreation. Dan sekolah Stak RR ini juga sekolah tentang uh, penciptaan kembali. 왜냐? 인도네시아의 개섬 인도네시아 슬 보고만 보구마, 세계 보고만은 유일신학입니다 Why this t a a r a i is the okay, the Seminary School evangelizing 1 2 0 0 0 islands and Muslim evangelization and world evangelization? Karena apa? Karena sekolah ini Uh, akan menginjili di mana tujuh ribu pulau dan uh, penginjilan Muslim. In that sense, the students here are the most blessed students. But uh, do you really know about this? Murid-murid yang masih mendengarkan ini. Nah masih yang sangat terberkati tapi apakah kalian menyadari ini? Hana iman alaishnakusese Indonesia penguatirmuasi. Oke, okay. God said He will do Indonesian evangelization through Stakar RRI. Dan Allah berfirman bahwa uh, Allah akan melakukan penginjilan uh, di Indonesia melalui uh, Stak RRI. Uh, recording indonesia in progress. okay, in indonesia there are uh, 12,000 islands. Mm. okay, um, uh, there are 17,000, but the islands which people live is a Jadi jumlahnya itu 17.000 pulau tapi 12.000 pulau yang dihuni manusia. Then, okay, this gospel should be delivered to 12.000 islands. Dan Injil ini harus dibagikan ke 12.000 pulau. For this, you know, we need Uh, 12,000 disciples. Dan dengan ini kita membutuhkan 12,000 murid. Ah, 한 사람에 한 명이라도 제가 차를 태워야 될까요? 그래요, 뭐 복음 전파돼. At least, okay, we should establish at least one disciple in one island. Setidaknya kita harus memuridkan satu murid untuk satu pulau. Indonesia 1340 puluh tiga juta. Tapi kita ini terkesan. And uh, David told me there are 1,340 people groups in, in Indonesia. Dan uh, sesuai dengan perkataan Ibu Debbie, jadi ada 1,340 suku di Indonesia. Dan, all these Dan semua suku-suku ini harus mendengarkan Injil. Karena 위해서, For each tribe, uh, make listen the God's message. We should find disciple in each tribes. Dan agar semua suku ini mendengarkan Injil, maka kita harus menemukan satu murid di setiap suku. 그러니까 부족 말할 줄 알고. yang Indonesia bahasa orang을 신하게 불려다가 보내게 보냅니다. So, uh, the one who can speak that tribe language and Indonesian language, you call them, uh, call that person and trained and dispatched. Jadi, so, uh, menemukan mereka yang bisa berbahasa suku itu dan bisa berbahasa Indonesia, kemudian melatih mereka sehingga mereka uh, bisa menjadi murid

But at the same time you have the freedom of religion so even okay your evangelization is a little uh, easy for you Tetapi um, negara ini mempunyai kebebasan untuk beragama sehingga ketika kita membagikan Injil ini itu juga ada sedikit menjadi lebih kemudahan bagi kita so uh, there are 190 muslim nations in the world. Okay. Um, you should train those who converted from muslim and then uh, dispatch it to these muslim countries as missionary. Dan kita harus mencari seseorang, uh, mencari seseorang yang sebelumnya dari Muslim dan melatih mereka kemudian bisa mengutus mereka ke negara Muslim. So uh, we can do world evangelization in Indonesia. Dan juga kita bisa melakukan penginjilan dunia di Indonesia. Oh, uh, itu How? Bagaimana? bagaimana?

di Indonesia sendiri ada multi banyak kan? Rusia okay, even today the one Russian girl joined this training in Indonesia from Indonesia. Dan bahkan saat ini ada satu orang Rusia yang bergabung dengan kita. kini bisa bawa Kini bisa tak Okay, for the Guinea Bissau evangelization, you bring uh, one remnant from Guinea Bissau and train him and commissioned him to Guinea Bissau. Dan ada satu dari uh, dari Guinea ya, dan itu bisa jika kita melatih mereka dan mengutus mereka kembali. Hansara, Hansara, kami juga. So, okay, in the case of multi-ethnic, one person is one nation. Jadi untuk melakukan penginjilan ini satu murid itu untuk satu negara. 그리고 전 세계 인도네시 사람들이 흩어져 있습니다. And the Indonesians are scattered all of the world. 흩어진 사명자 통해서 세계 세계복음화입니다. 그 나라. Okay, so you will do the word evangelization through the scattered committed ones. Dan juga kita bisa melakukan penginjilan uh, uh, penginjilan melalui orang yang tersebar. So, okay, we need one more prayer topic. That is what, uh, in Stk RRI, we should make the missionary training center. Dan ini ada satu tambahan topik doa yaitu di Stak RRI kita harus membuat tempat pelatihan misionaris. Semua dari sini kau mau tanya ke, ke sini kita kau. Even other seminary schools cannot do this. So, uh, okay. We were entrusted to train those people also. Walaupun di tempat di sekolah lain tidak bisa melakukan ini tapi kita bisa mengundang mereka dan melatih mereka di sini. So God is pleased with these things. He has no choice but to be pleased. Dan Allah hatinya ada di sini sehingga tidak ada pilihan lain Allah akan melakukan peker, uh, Allah akan berkarya dengan hal-hal ini. Because of this, God the from all of the Indonesia. Dan karena ini Allah telah memanggil remnant dari seluruh Indonesia. So, okay, the one of the initial of RRI is remnant jadi salah initial dari RRI remnant remnant okay uh, in english international reformed the remnant jadi uh, <laughs> Uh, remnant from in, no. in, in Indonesia internasional remnant Remnant are the those who are remain those who remained for the restoring gospel. Jadi remnant di sini yaitu orang yang bertahan atau orang yang tersisa untuk but, uh, di dalam okay. uh, you namun know, namun those who remain, those who remains, and then he go to those who will remain. Jadi orang yang bertahan ini, yang telah bertahan ini dia akan tetap bertahan dan dia yang akan menyisakan. Okay. These days, the people receive evil spiritual power and the world. pada saat ini pada zaman ini, di mana orang-orang yeah. menerima kuasa dari uh, jahat untuk menaklukkan dunia. New Age, pre-made uh, Jews, use uh, these three organizations using the transcendental meditation they conquered and they seized the world. Jadi, tiga organisasi ini, new age, pre dan Yahudi, diaspora Yahudi, ini tiga organisasi, sekarang sedang menaklukkan dunia melalui meditasi yang tidak terlampaui. Karena. 우리 렘넌트를 전부 보좌의 능력 기도의 비밀 가진 렘넌트 다키우 So we should raise up the remnant to who has, you know, the power of the throne. Dan k i harus m e m e m b a n g k i t k a remnant yang mempunyai uh, kekuatan tahta surgawi. 그냥 렘넌트가 아니에요, 보세요. 하나님, 불러다가, God will call this kind of a person those, those who remain and uh, make him make him will remain. So uh, through those remnants we should restore the culture. Lost okay. Plundered, we should restore the plundered culture. Jadi, uh, remnan ini bukan hanya sekadar remnan, tetapi mereka yang tersisa ini yang akan menyisakan hmm. untuk hmm. memulihkan hmm. uh, budaya yang sebenarnya. All of the world was seized with the uh, culture of darkness, so we should change this uh, culture of darkness into the culture of gospel. Karena dunia ini telah dikuasai-kuasai oleh kuasa kegelapan sehingga kita harus mengganti kekuasaan kegelapan ini dengan kuasa Injil di dalam dunia ini. The three organizations plundered all our, you know, uh, next generations. Karena apa? Karena tiga generasi, tiga organisasi ini mereka telah menguasai kita sampai generasi generasi berikutnya. jadi kita harus So we should, so we should save our next generations. Karena itu kita harus menyelamatkan generasi kita ke God will send this kind of a remnant to Stakararai. Dan Allah telah menaruh remnant seperti ini ke dalam stak RRI. So the remnant in stak RRI, you should have the what? Uh, how can I say the um, self-esteem 그래서 여러분들이 이렇게 되려면 괜찮아요. 이거는 우리가 받아 야 응답이지만 하나님도 이렇게 응답하시겠지만 이렇게 되려면 여러분이 Okay, to uh, God will surely give us these answers. These are the answer we should receive, and sudah pasti Allah akan memberikan jawaban seperti ini kepada kita. Khusnagudelungoyo, Allah memberi Because of this, you know, God sent you in this seminary school and uh, give you the blessing. dan kan dengan alasan seperti inilah Allah mengutus kita untuk uh, ada di dalam Stak RRI dan menikmati berkat ini. Ya, Yesus ini bukan okay. hanya jemaat 3. Oke, uh Jesus didn't just make the disciples. Ya, uh, Yesus tidak hanya sekadar membuat uh, murid. 이 제자올리를 시키셔서 마가복음 3장 14, 15, 15. 원하는 자들을 부르셨다. Okay, uh, to train these disciples, Jesus himself called those he wanted. Mark t h r o u t h r o u g h 15. f t e e n Jesus memanggil murid-muridnya dan melatih mereka uh, dalam Markus pasal t a e m a t b e s a m p a i lima b e l s 원하는 자들을 불렀어요. 그냥 모집한 게 아니고 불렀어요. Okay, he himself. 신학교 가면 항상 시험도 지만 면접에 다 묻는 게 있습니다. 소명을 뭐죠? 이거 소명이냐? Of course, to enter into the seminary school, uh, you have the test, but at the same time, they will surely have the interview. In the interview, uh, there is uh, one question, that is what? Do you have the calling from God? Did you receive calling from God? Jadi sebelum kita memasuki sekolah STT tentu aja ada tesnya kan. Dan dalam tanya sesi jawab atau sesi interview ini pasti ada pertanyaan apakah kamu telah menerima panggilan Allah? But those do not have that calling, you know, uh, even though he entered the seminary school, he will quit the school quickly, maybe. Walaupun uh, mereka tidak menerima apa tuh namanya panggilan, tetapi ketika dia memasuki sekolah itu maka dia tidak bisa merasakan apa-apa dalam sekolah itu. Hanaimi nare buluta. You know, they have this you know identity. God called me. Jadi dia harus <laughs> mempunyai identitas yaitu Allah telah memanggil dia. In some cases, God called him, but you know he, do, he doesn't want to go to seminary school, so he rejected reject, and at last you know, he had so many hardships and at last there's no way so he entered into the seminary school.. Uh, dia sebenarnya dipanggil oleh Allah untuk masuk sekolah estetis tetapi dia selalu menolak, menolaknya dan yeah. begitu banyak kesulitan dalam kehidupannya sehingga tidak ada pilihan lain selain ia memasuki sekolah estetis. Why? Kenapa? Because of the calling. Karena panggilan. hanami

So, dia adalah seorang yang menganiaya dan membunuh orang Kristen, tetapi Allah uh, memanggil dia. So, okay, in the case of disciple, we are not making disciples. Tetapi untuk memuridkan ini, kita tidak membuat murid. Disciples are born, tapi murid itu dilahirkan. It means God already chose that disciple. Artinya Allah sendiri telah memilih dia sejak semula. So at God's time schedule, God called him. Ja. Sesuai dengan jadwal waktu Tuhan, Tuhan memanggil dia. Then, like. how does God call him? Nah, dan bagaimana ia dan bagaimana cara Allah memanggil dia? Matthew 4:19. Naratara. Come, follow me. Dalam Matius 4:19, datang ikutlah aku. Nae kandoro, saramne eobodeogada. I will make you fishers of men. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Pedro ai an kayak Andrega pergi bekerja ketika Naratara 내가 너를 사람들 어부되게 하리라. While Peter and Andrew fishing, God called them and, okay, come follow me. I will make you fishers of men. God said. The Lord ketika said. Ketika itu Petrus sedang menjala ikan dan Yesus datang kepada dia dan berkata, Mari ikutlah aku akan kujadikan kamu penjala manusia. 자 성경 보면 배하고 그물 다 내버려 보다라. When you see the Bible, okay, they throw away the boat and net and they follow Jesus. Dan pada kalau kita lihat dalam Alkitab, Petrus meninggalkan perahunya dan ia mengikut Yesus. Kamu okay. nama burung tarik aja sih ya, nggak bisa. Tarik itu. Oke, all the people when uh, when Jesus called to follow him, no, there is a you know some people who follow Jesus. Apakah Yesus datang ke orang-orang semua orang dan, dan bilang oh, Mari ikutlah Aku kan ja. tidak, tetapi Yesus telah memilih memilihnya. 아다 가는데 그냥 따라가는 조건이 있요 okay. when they follow there is condition. 되게 운동 먹이고 때 ada syaratnya. 나를 따라오거든 자기를 부인하고 날마다 네 자신을 십자가에 못 박아 가라 If you follow me, uh, deny yourself and cross your uh, c i f y yourself on the cross and follow me. 되게 하여튼 어 Kalau setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 여러분이 지금 예수님이 지금 육신 입고 다루면서 나 따라가면 따라가겠죠? Okay, uh, in these days that uh, Jesus appeared and say to you, come follow me, then maybe you will follow him, right? Yeah. Uh, jika pada saat ini Yesus menampakkan diri kepada kalian dan Yesus berkata, mari ikutlah aku justru tentu saja kalian akan ikut kan? But Jesus is not on this earth. He is on the throne now. Tapi Yesus tidak ada di sini saat ini. Yes, ada di tahta surgawi. Then how can we find disciples these days? Dan bagaimana caranya menemukan murid pada saat ini? Ya Ini mengenai pengemede. Okay. When you see the reaction of the gospel, uh, the reaction for the gospel of them, we can uh, we can know their disciple or not. Jadi kita bisa melihat melalui reaksi mereka ketika mereka mendengarkan injil ini dari situ kita bisa melihat dia itu seorang murid apa bukan? Yesus apa bukan Why Jesus Christ is the gospel? Karena apa Yesus Kristus itu adalah injil. 복음을 던져 보면 So when you okay deliver the gospel message, you could know. ketika kita membagikan firman Injil ini kepada mereka, maka kita bisa mengetahuinya. 쉽게 찾을 수 있는 게 복음을 정확하게 복음을 my method is, you know, I deliver the God's mess God's continually. Bagi pendeta sendiri untuk menemukan murid itu, suara murid itu sangat mudah yaitu dengan uh. membagikan Injil secara berkelanjutan. <tip> Even they feel boring that much, you know, deliver the God's message continually. Walaupun yang menerima itu merasa bosan dengan pendengaran Khotbah ini tetapi pendeta tetap membagikan Injil ini kepada dia If he doesn't have a conclusion or answer with this gospel then he cannot endure later you know he have no choice but to depart Dan ketika dia tidak mempunyai jawaban atau konklusi atas Injil ini pada satu saat ketika ia mendengarkan beberapa kali Injil ini maka dia akan meninggalkannya Kurka 신을까, 하자고, so, you know, s t a c k RRI, every moment they are doing the uh, intensive training of the gospel. And s t u k RRI is a v e r i m p r t a n t p a c in e l a c e of the intensive n i n e e r i n g Yes, i e s Yes, yes. 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 y yes. e s e s Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. y So God prepared those who will follow only gospel. Jadi Allah sendiri telah mempersiapkan uh, mereka yang akan mengikuti Injil. If Jadi kalau kita mengetahui Injil itu seperti apa? Maka kita ya tidak ada pilihan lain selain kita hanya melakukan pemberitaan Injil, tidak melakukan hal-hal lainnya. Dan okay. First he called and then he is with them. Yang pertama dia memanggil, kemudian yang kedua ia bersama-sama dengan mereka.

dia bersama-sama dengan uh, murid-muridnya melakukan pelayanan. Yeah. Jesus lived together with them and worked with them together. Yesus hidup bersama-sama dengan mereka dan ber, uh, berjalan bersama dengan mereka. Ini uh, Through this he showed everything dan Dengan itu uh, Yesus menunjukkan uh, segala hal tentang surga. Melalui tulisan juga, tindakannya, perbuatannya, tahu itu. Through the message and even with his deeds and also, you know, he showed everything to them as a model. Jadi so, uh, Yesus menunjukkan karena melalui firman-Nya atau dirinya sendiri sebagai model. Majimaki ini khas. 내가 가면 또 다른 보혜사를 보내줄게. And at last he said, "If I go, then I will send another counselor." Dan yang terakhir ia mengatakan, "Aku akan pergi dan aku akan mengutus penolong lain kepadamu." So, okay, it is good for you. It is benefit for you. I go. Dan ini baik untuk kamu, karena aku akan pergi. Hanya, saya akan pergi why when i go at the time you know the counselor holy spirit will come karena apa ketika aku pergi maka uh, per, uh, yang lain segi, akan datang yaitu roh kudus segi, 너이, 너이, 너이 then this holy spirit the counselor will be with you eternally right. dan penolong yang lainnya itu roh kudus akan bersama-sama dengan kamu sampai selama-lamanya. selama-lamanya and Oke, okay, uh, from them a mountain to each one of you, He will be with each one of you eternally. That is impartation. Dan, uh, dan Roh Kudus ini akan berdiam dengan kita sampai selama lamanya. Itulah yang kita sebut sebagai bayimak. Ternak asyizane, Kamnan San, uh, itu uh, 40 So at last, you know, when uh, before he ascended into heaven, he called disciples on the Mount of Olives and spent 40 days together. Dan kita sebut sebagai impartasi. Dan sebelum dia pergi meninggalkan, jadi dia pergi ke Bukit Zalitun dan selama 40 hari dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Maka darapagi itu, yurul tongan, 이때도 하나님이 And you know the uh, disciples gathered in Mark's upper room for ten days. They prayed holding the covenant. Dan murid-muridnya berkumpul di lantai rumah Markus selama selama sepuluh hari, dan mereka berpegang pada perjanjian. 이렇게 하면서 마지막 주님이 명령하고 하셨는데요. 그 뭐죠? Okay, uh, through this, God behind the, the, greatest command on this Dan dengan melalui ini Allah uh, ber berdiam melalui amanat agungnya. "Hari <tuk penyawaan> mereka, Okay, he said he has all authority in heaven and on earth, and then he said, "Go and make all nations disciples." Dan yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. kepadaku kepada aku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau <laughs> mereka, selesai aja hampir And then he promised he will be with them uh, to the end of the earth. Dan dia juga berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Yogi kodero sadengkinesu. Okay. This was done in act book of acts you know who did this the most that is paul dan ini telah dikerjakan dengan baik oleh siapa oleh paulus 그 바울이 안 so when paul went to antioch church he did like this so 2장 26 보니까 1년간 거기 계속 함께 식 Acts 11, 26, you know, uh, he stayed there for one year and trained people. Jadi inilah yang dilakukan okay. Paulus di gereja Antioquia. Dia berada di situ selama satu tahun dan melatih murid-muridnya. Tesalonika itu, hebatnya itu, sehari sih, 27 hari saja. Oke, when he went to Tesalonika, uh, Acts 17, 21, uh, for three Sabbath days he did it. Dan ketika uh, Paulus pergi ke, ke Tesalonika di dalam kisah Petah Rasul 17 ayat 21, dia selama Ebeso. tujuh hari di sana. Ephesus So when he went to Ephesus, you know, in the synagogues uh, for three months, intensively he delivered the message. Dan gak, waktu Paulus pergi ke Efesus selama tiga bulan dia melatih di sana. And also when you see verse 10 in the uh, lecture, uh, tyrant's lecture hall for two whole years he taught them. Dan, Dan kalau kita lihat di ayatnya ke 10 selama dua tahun lamanya uh, Paulus mengajar di sana. Wajib 아우 로마에 가서도 하루를 해도 아침부터 저녁까지 집중적으로 네. less when he went to Rome even he did he did a, okay one day training he intensively trained them. dan yang terakhir di pas dia ada di Roma Dan secara intensif dia mengajar mereka dalam kisah Rasul 28, 8, 23, dan 230. And also when you see Acts 28, 30, uh, okay, when he, when Paul is in the prison, he also for you know intensively for two whole years he trained them. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-30 dan selama dua tahun lamanya di rumah yang disewanya Paulus juga melatih orang-orang. Oke, -orang. ja, okay. there is formula of this training. Ja, di sini ada formula dalam pelatihan. Ja, Oke, okay, look at carefully Dan perhatikan dengan baik-baik.

Number three, kingdom of God. Yang kedua untuk uh, yang ketiga yaitu kerajaan Allah. Verse eight, feeling of the Holy Spirit. Ayat ah, yang ke delapan yaitu untuk kepenuhan Roh Kudus. Ya, hanya Oji Kristus Oji Hanan Bara Oji Sangi Cuma. So one three eight says only Christ, only kingdom of God, and only Holy Spirit yaitu uh, hanya Kristus kepenuhan rokun eh hanya Kristus kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus. Ini 주면 하나님의 성경 66권을 다 Why is this important? It is the summary of the 66 Bible books. Kenapa ini sangat penting yaitu ini rangkuman dari 66 uh, kitab. 뭐그 말도 잘못 하는 사람이겠지만 나 아주 흐름 봐도 맞겠고요. Okay, while you are receiving the training, you will understand this words well later. Your word. 여러분이 이해시키려고 제가 만든 게 복음 도표. Okay. For me, uh, to make you understand this one three eight well, I made a gospel chart. Dan bagi pendeta sendiri untuk memahami satu tiga delapan ini, maka pendeta membuat diagram injil. Ya, 내가 집중을 하는 거예요. 지금 집중을 하는 그 얘기가 안 돼. 요걸 가지고 14. 오케이. w i t 예수님께서 갈보리 산, 감난산 거서 주신 이야기다. 요거 가지고 모이 마가다. 오케이. Um, Jesus got okay, them uh, in the Mount of Calvary and Mount of Olives and with the holding these two covenants, they gathered the dead marks Mark's upper room. <speaking in the Bible> murid-muridnya Yesus yaitu di bukit Golgota dan bukit Zaitun dan dengan berbekal perjanjian mereka berkumpul di loteng rumah Markus. Ya, 3 tahun pengsae 마지막 십자가에서 죽으실 때다 이루었다. gitu kan. Okay, after finishing his three years public ministry, dying on the cross, he said, it is finished dan selama melakukan pelayanan tiga setengah tahun dia uh, di atas kayu salib dia menyatakan sudah selesai. After dia uh, he his last pulpit. Yeah. On the Mount of Olives, Nah setelah kebangkitannya dia um, mengajarkan satu khotbah mimbar yang terakhir dia itu di atas bukit Saitun. Jadi Allah Nara yang kau ilah 말씀 다 마지막 최후 미션을 주고 그렇죠. Talking about the work of the kingdom of God, God, uh, the Lord gave them the mission. Nah untuk uh, berbicara tentang karya kerajaan Allah maka Uh, yeah. diberikanlah misi. Karena 마지막 약속을 하셨어. And then, at last he promised please wait. Dan yang terakhir dia berjanji yaitu tunggulah. Oh gitarnya. What? Men 날은 흥영으로 세례 될 것이까? 크 기다려라. In a few days later you will receive the fill of the Holy Spirit so please wait. Dan beberapa hari kemudian kamu akan menerima ko panno and kudus karena itu tunggulah when the holy spirit comes upon you you will receive power ketika roh kudus turun atas kamu maka kamu akan menerima kuasa then you will be my witnesses in jerusalem and in samaria and all judea and to the end of the earth dan ketika kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ja, i wanbyeohan eunyakeul gajigo bogeoga eunya maga <coughs> With this complete covenant, they gathered in Mark's upper room. Dengan berpegang pada perjanjian seperti ini, mereka berkumpul di loteng rumah Markus. Ini <coughs> adalah orang-orang Okay, uh, they constantly prayed here. Yeah. Dan uh, dengan ini dia secara berkonsentrasi mereka berdoa. I banyak kajin saran dari poin Okay, um, the marks of a room is the place uh, where those who have this covenant gathered. Dan di ruang rumah Markus ini, di mana mereka ber, uh, berpegang pada perjanjian dan berkumpul di sana. 여기 그냥 들어니까 그치 그 당시에 가는 거는 모든 걸 갖고 해야 돼. At the time, you know, if it, they go to that Mark's of room, even they should stake their life. dan uh, ketika mereka pergi ke loteng rumah m a r u s pada saat itu mereka uh, menyadari kehidupan Recording mereka c o r d i n g in p r o g r e s s Okay. If they go there, even even they uh, okay, they should think they will receive any kinds of uh, disadvantages. Karena apa? Waktu mereka pergi uh, ke lotere rumah Markus, mereka harus menyadari uh, pada saat itu mereka juga harus menerima uh, penganiayaan. Jika okay. terkini, siapa ya? Kusuk Um, If it is revealed that they joined here, they will be arrested. <laughs> Dan bahkan mereka untuk bergabung itu, mereka akan menerima penganiayaan. 아니요, 있군요. 있군요. What 법, at that time, you know, it was um, legally uh, pro, 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 prohibited. Karena pada saat itu tidak ada kehidupan bebas beragama ya. If they join there continually, then even they can die. Walaupun mereka bergabung, mereka bisa saja mati. Recording stopped. Recording, Recording in, progress. in progress. You should understand this word, you know. Even you should be able to stake your life if you are a disciple. Dan dengan ini kita juga harus menyadari bahwa kita sendiri juga hidup kita. Juga bisa seperti itu, wa, karena kita menjadi murid. Oke, okay. it means you know those who gather here is the one who found out the value or uh, to stake lives. Oh. Dan dari sini kita bisa menyadari, yaitu yang bisa berkumpul itu orang-orang yang mengerti, mengetahui uh, harga atau berharganya kehidup mereka. 따라오려나? 자기를 부인하고 날마다 이 십자가 못 받고 다뤄 말이요. OK. Uh, disciple, OK. Come, follow me. Even deny yourself and take up, take up, OK. Recording stopped. Recording in progress. Crucify yourself and take up your own clothes and follow me. Karena itu, uh, itu yang dikatakan Yesus ketika uh, murid-muridnya harus mengetahui, ketika mengikut dia dia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari. Many people says gospel per gospel but there are many fakes among them. Uh, walaupun diantara banyak orang mereka uh, so. mengerti Injil itu tetapi banyak dari mereka itu palsu. gitu ya? And people have motivations much. <laughs> Karena manusia itu mempunyai banyak kali motivasi. <laughs> And even they calculate. Dan perhitungan with those things they never can follow Jesus dengan hal-hal ini sampai kapanpun dia tidak dapat mengikuti Yesus. Saya Every two big holidays in Korea, uh, every moment I did the uh, the intensive training in this coming uh, okay okay Even uh, in this time, I will do this intensive training. Uh, after finishing the training, when I hear the form, I can find the disciple. Dan setiap kali hari libur besar di Korea, pendeta selalu <laughs> mengadakan pelatihan intensif. Dan dari melalui pendengaran akan forum mereka, pendeta bisa mengetahui dia adalah murid atau bukan. Juro, youa seengdel, aku kuliah sih Okay. Especially, um, okay, I trained the uh, the foreign students. Dan secara terkhususnya pendeta melakukan pelatihan kepada murid-murid asing. Tak mm hongbaru aja, hongbaru aja mah. Kalau hangus paksa gitu aku, hangkau hancur ya kita. Itu macam. Okay, both of them they came to Korea Recording to stopped. take. Recording in progress. They came to Korea to study and getting out okay doctor's degree they want to have some position. Dan sebagian dari mereka mereka datang ke Korea untuk kuliah jadi untuk melanjutkan kuliahnya. 아, 나는 아니고 Okay, uh, in the last forum. Some of them say, "I thought I came to Korea to study, but it is not because of this gospel. God called me." Dan sebagian dari mereka, mereka menyadari awalnya mereka datang ke Korea untuk belajar, tetapi sebenarnya bukan untuk itu, tetapi Allah memanggil mereka untuk mendengarkan Injil ini.

How much you have the answer through this intensive training, it's up to you. But anyway, those people who gathered in Marks uh, of they had what? They, uh, they had a selected concentration and, uh, the, sorry, they had a limited concentration and selected concentration and oneness concentration. Jadi uh, se seberapa banyak kita menemukan jawaban melalui pelatihan kali ini itu tergantung kalian. Tetapi orang-orang yang berkumpul di Loteru rumah Markus mereka mempunyai uh, konsentrasi yang terbatas, konsentrasi yang selektif dan konsentrasi kesatuan. saya akan menjelaskan. Oke, okay. Uh, if you are Oke, uh, okay, like this. Uh, with 138 uh, plus 14, uh, then equal what? It is what? X2, 1 47. Jadi dengan melakukan satu ini dan hasilnya di ayat dengan, hasil satu ini dan dengan melakukan ayat ke-14, maka akan jadi di kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. puluh tujuh. Surely God will give the answer here. Dan dari sini sudah pasti Allah akan memberikan jawaban. Oke, okay. Uh, God's five time schedule will come. Dan lima jadwal waktu Tuhan akan muncul. And they will see God's five powers. Dan dia akan melihat lima kekuatan Allah.

Okay. Uh, when you see this once then you know that person will go to 24 <laughs> Paul wasn't there but you know Paul realized this and then he followed this formula every moment Dan karena Paulus bisa menemukan ini, akhirnya dia bisa menikmati ini setiap saat. Ya, dia boleh hampir macam apa? Ia sahaja sih men, hanya After once experience this, if you do this 24 hours, then 25 hours of God will reach to you. Dan sekali saja coba, uh, bisa mel, uh, melakukan ini, melakukan mm -hmm. ini. And it will uh, okay reach to the eternal masterpiece. Dan melakukan ini dan melakukan 24 jam mereka bisa akan melakukan 25 jam dan akhirnya bisa masuk dalam. With this you will reach to you will go to 237 nations and 5,000 people groups dan masuk dalam mahakarya yang kekal yaitu kita akan bisa pergi ke 237 bangsa dan 5000 suku bangsa. Oke, okay, look at the bible even with this they went to rome also. Dan lihatlah pada Alkitab itu juga terjadi pada saat ini kita bisa juga pergi ke Roma. 그래서 바울이 237저 이방 각에그요 항상 가는 주 해당 바울 섬이 그래서 우리가 시대 이37 섬이 So Paul okay bring this in, wherever he goes he bring this and even he entered into synagogues and h uh, so and healed the people with this so it is what 237 healing and s e l l i n g Karena Paulus mengetahui ini, maka Paulus membawa ini kemanapun ia pergi, walaupun ia pergi ke sinagoge, dan dia membantu orang-orang dengan ini. Inilah yang disebut dengan 237 kesembuhan dan samit. Indonesia adalah sinagoge ada nih saya, untuk kangsamudel, ok, staff the lecturers and the students, did you understand this? Apakah uh, stak RRI semuanya memahami ini? Kalau yang ini, ini kaji, ini kaji, hanya ini saja. Hanya orang tak mana sekali. Okay. Till the moment I came here, you know, just just it was started from meeting one person. Dan sampai pendeta ada saat ini, ini melalui pertemuan satu orang. Okay. That one person entered in this intensive training and uh, starting from this, even now the seminary school established, and now you reached here. Akhirnya ada seperti sekarang ini ada sekolah STT dan kalian semua bisa mendengarkan pelatihan sekarang ini. So God make organize this 138 as a masterpiece uh, called the gospel chart. Jadi Allah menggunakan 138 ini sebagai maharkarya diagram Injil. Nah. 그래서 오늘 남은 시간 여러분하고 이걸 가지고 설교한 봉도표 가지고 여러분하고 봉을 집중하겠다. 지도하겠다. So, okay, in this remain time, I will concentrate with this gospel chart with you together. dan dengan waktu yang tersisa ini pendeta akan berkonsentrasi dengan membagikan diagram Injil kepada kalian. Alright, yes. Do you understand? Apakah yang dijelaskan pendeta saat ini dimengerti? Even this time the training is the, same, you know, with this 138 we will enter into you know, the constantly in prayer 14 and then we will receive the answer of Acts chapter 2. Jadi dengan 138 ini kita akan melakukan doa secara berkelanjutan sesuai dengan yang ke ayat 14 dan kita akan menerima jawaban di kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Oke, okay, kalau now please have a forum time and then have a lunch and then uh, in manado time at 2 p.m. Oke, okay, I will start the third lecture. Jadi sekarang waktunya berforum kemudian dilanjutkan makan siang dan sesuai dengan mana waktu Indonesia nah. Tengah akan dilanjutkan kembali lecture ketiga pada pukul 2. Okay. Russian girl, she really concentrate and <laughs> listen <to> the message. Jadi ada satu seorang teman perempuan dari Rusia, dia sangat mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Oke, okay, one person is one nation. It is tremendous. Jadi satu negara, satu bangsa, satu orang satu bangsa inilah tidak ada pilihan lain. Oke, okay, let's see in the afternoon. Sampai jumpa pada siang hari.